Jadi artinya teman-teman untuk website ini sudah terbukti membayar ataupun legit banget teman-teman ya. Dan ini masih baru banget. Nah teman-teman, di bagian sini kita mendapatkan bonus pendaftaran ya, sekitar 200 USDT teman-teman ya. Jadi lumayan banget untuk tambah-tambah kita bermain di dalam website ini. Oke teman-teman, langsung aja buat teman-teman yang mau garap ataupun mau daftar, seperti biasa untuk link pendaftarannya udah gua taruh di deskripsi gua. Dan yang pertama teman-teman, di sini gua bakal kasih tahu dulu cara daftar di dalam website ini teman-teman. Tinggal pilih aja mau daftarnya pakai email ataupun pakai nomor telepon. Yang pertama teman-teman, di bagian sini kalian tinggal masukin aja untuk email kalian, dan di bagian sini kalian membuat password. Ulangi password di bagian sini, dan setelah itu teman-teman kalian tinggal klik aja sign up di bagian sini. Nah teman-teman ya, jadi untuk pendaftaran sendiri terbilang gampang banget teman-teman ya. Oke teman-teman, karena di sini gua udah punya akun, dan di sini gua login terlebih dahulu teman-teman. Tampilannya seperti ini, dan langsung aja teman-teman kita review bareng-bareng. Yang pertama teman-teman, di bagian sini ada menu Rate ya ataupun menu Deposit, dan di bagian sini ada menu Withdraw, dan juga ada menu Download Aplikasi di bagian sini. Nah teman-teman, di bagian sini ada menu Company Profile ya ataupun informasi tentang perusahaan dari website ini teman-teman ya. Nah teman-teman, di bagian sini juga ada menu Tax ya ataupun Plan yang disediakan oleh website ini, mulai dari order 1, order 2, dan juga yang lainnya di bagian sini teman-teman ya. Ini masih banyak banget. Nah teman-teman, di bagian sini juga ada member list ya ataupun orang-orang yang sudah daftar di dalam website ini. Nah di bagian sini juga ada menu Tax ya, dan di bagian sini ada menu Team, ada menu PIV, dan juga menu profil kita di bagian sini. Nah teman-teman, di bagian sini juga ada menu kotak hadiahnya ya. Kita buka dulu untuk kotak hadiah di bagian sini teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk memutar Lucky Spin ini kita wajib banget teman-teman ya memiliki poin terlebih dahulu, dan caranya kita harus mengundang teman-teman ya. Oke teman-teman, dan sekarang kita masuk ke bagian menu profil di bagian sini. Jadi untuk tampilan dari profilnya seperti ini teman-teman ya. Di bagian sini ada total balance, ada menu rate, ada menu withdraw, dan juga yang lainnya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas untuk cara mendapatkan USDT di dalam website ini. Jadi yang pertama teman-teman, kita masuk dulu ke bagian menu PIV di bagian sini teman-teman. Kita masuk ke bagian menu PIV di bagian sini. Bahas tentang menu PIV ataupun plan, di sini gua disclaimer dulu ya teman-teman, dan tetap Dior juga, karena semua keputusan ada di diri kalian masing-masing. Oke teman-teman, langsung aja kita review bareng-bareng. Yang pertama teman-teman, di bagian sini ada order 1 teman-teman ya, untuk harganya 209 USDT teman-teman ya. Di bagian sini kita mendapatkan satu tugas, dan setiap tugas dibayar 2,7 USDT teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 2,7 USDT per harinya teman-teman ya, dan ini adalah total dari profit kita teman-teman. Nah teman-teman, di bagian sini juga ada order 2 teman-teman ya, untuk harganya 251 USDT teman-teman ya. Di bagian sini kita mendapatkan satu tugas, dan setiap tugas dibayar 17 USDT. Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 17 USDT per harinya teman-teman ya, dan ini adalah total dari profitnya teman-teman. Nah teman-teman, di bagian sini juga ada order 3 teman-teman ya, untuk harganya 365 USDT. Di sini kita mendapatkan satu tugas, dan setiap tugas dibayar 55 USDT teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman setiap hari kalian bisa withdraw 55 USDT per harinya teman-teman ya, dan ini total dari profitnya teman-teman. Bagian sini juga ada order 4 ya teman-teman, nanti kalian tinggal baca-baca sendiri ataupun kalian bisa pilih-pilih sendiri di bagian sini teman-teman. Nah teman-teman, di bagian sini gua udah bergabung ya teman-teman ke dalam order 1 dengan harga cuman 9 USDT teman-teman ya. Karena teman-teman di bagian sini kita mendapatkan bonus pendaftaran sekitar 200 USDT teman-teman ya. Jadi kita tinggal tambah aja teman-teman sekitar 9 USDT untuk bergabung ke dalam order satunya teman-teman ya. Dan caranya teman-teman kalian tinggal masuk aja ke bagian menu Rate yang ada di bagian sini.
Kita masuk ke bagian menu rate yang ada di bagian sini. Aja ke alamat yang ini ya teman-teman, sekitar 9 USDT. Nah, kalau sudah deposit, jangan lupa untuk pilih rate complete di bagian sini. Artinya komprimasi teman-teman ya. Oke teman-teman, karena di sini gua udah bergabung ya ke dalam order 1 di bagian sini, dan sekarang kita harus mengerjakan satu tugas dari order satunya. Kita masuk ke bagian menu home di bagian sini teman-teman ya. Kita masuk ke bagian sini. Dan kalian tinggal masuk aja ke bagian order 1 di bagian sini. Nah teman-temannya, jadi untuk tugas di sini itu kita cuman klaim yang namanya to complete di bagian sini untuk mendapatkan komisi 2,7 USDT per harinya teman-teman ya. Jadi lumayan banget. Langsung aja kita to complete di bagian sini. Oke, dan di bagian sini teman-teman untuk tugas gua sudah komplit ya, ataupun sudah selesai. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu profil teman-teman. Dan sekarang teman-teman kita akan bahas untuk menu penarikannya ataupun withdraw-nya teman-teman ya. Kita masuk ke bagian menu withdraw yang ada di bagian sini. Dan untuk withdraw sendiri teman-teman, yang pertama kalian tinggal masukin aja untuk jumlah yang akan kalian withdraw 2,7. Dan di bagian sini kita tinggal masukin aja ya untuk alamat USDT TRC20 kalian teman-teman ya. Dan kita gunakan jaringan TRC20. Kita copy alamatnya dan kalian tinggal tempel di bagian sini. Dan masukin password waktu kalian daftar di bagian sini teman-teman. Langsung aja teman-temannya kita klik komprimasi di bagian sini. Oke, teman-teman di bagian sini untuk penarikan gua sudah berhasil teman-teman ya. Dan sekarang kita kembali di bagian sini. Dan untuk melihat histori penarikan kalian, kalian tinggal masuk aja ke bagian binary code yang ada di bagian sini. Kita masuk ke bagian sini. Dan kalian tinggal masuk aja ke bagian menu history withdraw di bagian sini teman-teman. Oke, teman-teman ini adalah untuk histori penarikan gua teman-teman ya, sebesar 2,7 USDT teman-teman ya. Dan langsung aja teman-teman kita cek ke akun dari Binance gua apakah sudah landing ataupun belum teman-teman ya. Jadi kita cek ke bagian menu history di bagian sini teman-temannya, kita buka dulu. Oke, teman-teman di bagian sini sudah masuk ya, sebesar 2,7 USDT sudah masuk ke akun Binance gua teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman untuk website ini sudah terbukti membayar ataupun legit banget teman-teman ya. Oke teman-teman, dan sekarang kita tinggal balik lagi ke dalam aplikasinya di bagian sini. Dan kita kembali di bagian sini. Dan mungkin buat teman-teman juga, jika ingin mendapatkan penghasilan lebih, kalian juga bisa mengundang teman ya. Caranya kalian tinggal masuk aja ke bagian menu tim di bagian sini. Nah teman-teman ya, jadi ini adalah untuk link referral kalian. Nanti kalian tinggal copy aja dan kalian bagikan ke teman-teman kalian ataupun ke media sosial kalian. Nah teman-teman di bagian sini untuk tim sendiri terbagi 3 level teman-teman ya. Ada level 1, level 2 dan juga ada level 3. Dan ini adalah untuk komisinya teman-teman ya. Dan mungkin buat teman-teman juga, jika ada kendala dengan akun kalian, kalian juga bisa bertanya ke admin ataupun customer service-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi gitu aja dari gua untuk update di video kali ini. Semoga video gua bermanfaat dan jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Oke, thank you. Bye-bye.